Argentina keluar menjadi juara Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Perancis melalui babak adu penalti. Laga sengit ini berlangsung di Stadion Lusail Qatar pada Minggu 18 Desember 2022. Pertandingan Argentina versus Perancis berakhir 2-2 dalam waktu normal. Gol Argentina dibukukan Lionel Messi dan Angel Di Maria di menit ke-23 dan menit ke-36. Sementara dua gol Prancis dicetak beruntun oleh Kylian Mbappe pada menit ke-80 dan ke-81. Skor imbang tersebut membuat laga berlanjut ke babak extra time. Di periode itu, masing-masing tim menambah satu gol. Argentina sukses mencetak gol ketiga melalui tendangan Lionel Messi pada menit ke-108. Sementara gol Prancis diciptakan Kylian Mbappe melalui titik-titik lagi di menit ke-118. Laga ini berlanjut ke babak adu penalti yang dimenangi Argentina dengan skor 4-2. Empat penendang Argentina yakni Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes, dan Gonzalo Montiel. Dua gol Prancis pada babak adu penalti dibukukan Kylian Mbappe dan Randal Kolo Muani.